Hi Wanderers, welcome back again with me Ferdi. Today we will unbox and review a statue of Wonder Woman, a 1/3 scale Museum Masterline by Prime 1 Studios. The statue was made based on Wonder Woman 1975 TV series with a fully likeliness of Lynda Carter as Wonder Woman. Let's get started! Pertama, kita dapat lembar manual instruction-nya yang dibuat seperti buku kecil dengan image statue-nya di cover depannya. Kita dapat semacam karton tebal yang diberi hardcover navy blue, isinya ada logonya Wonder Woman, dan di belakangnya ada detail nama-nama creators dan logo Prime 1 Studios beserta logonya Blitzway. Dengan stem hologram di kanan bawah, mungkin ini adalah semacam Certificate of Authenticity. Kemudian, kita dapat manik-manik silver sebagai cadangan untuk ditempel di cape-nya Wonder Woman. Selanjutnya, kita keluarkan base-nya dari box-nya. Base-nya dibuat berupa platform hitam dari material PVC dengan logonya Wonder Woman, bintang-bintang, dan garis-garis berwarna gold dan hitam. Bentuknya menyerupai shield-nya Wonder Woman. Di bagian atasnya ada dua lubang untuk menempatkan pasak di part base-nya yang lain dan pasak di bawah kakinya Wonder Woman. Di bagian bawahnya ada art paper hitam dengan logonya DC, ada kode produk untuk statue ini, ada logonya Wonder Woman 1975 TV series yang berwarna kuning dengan bintang-bintang khas TV series-nya, beserta tulisan Museum Masterline. Ada logonya Wonder Woman, ada logonya Prime 1 Studio, logonya Blitzway Trademark, Limited Series Number. Kebetulan gue dapat nomor 523 dari 1350 as worldwide. Ada logonya DC dan Warner Bros. Beserta copyright statement dari DC dan Warner Bros. Serta ada keterangan bahwa statue ini was made in China. Ada glide karet hitam di keenam sudut heksagonal base-nya. Oke, sekarang kita tempatkan base-nya di sini. Dan kita lihat lebih detail lagi bagian sampingnya. Di bagian depannya ada tulisan Wonder Woman dengan font khas TV series-nya. Sekeliling base-nya dibuat berupa deretan pola tiang-tiang vertikal kecil khas detail arsitektur Yunani kuno yang simple dengan warna hitam dengan semi-gloss finish. Base-nya terlihat sangat classy. Berikutnya, kita ambil part base-nya yang lain, kita keluarkan dari box-nya. Part base-nya ini terbuat dari material semacam plastik padat atau PVC, sama seperti base-nya. Sangat ringan, scarf-nya berupa logonya Wonder Woman berwarna hitam doff dengan aksen outline hitam yang diberi finishing glossy. Di bagian belakangnya juga sama, sangat simple tapi bagus. Di bawahnya ada pasak, dan sekarang kita pasangkan pada base-nya. Terpasang. Part berikutnya adalah badannya Wonder Woman. Kita keluarkan dari box-nya. Body sculpt-nya cukup berat, dibuat satu kesatuan utuh tanpa ada part lain yang perlu dipasang. Sculpt-nya luar biasa detail, sangat akurat dengan TV series-nya. Head sculpt-nya sangat mirip dengan portrait Lynda Carter, pemerannya Wonder Woman TV series tahun 1975. Hair sculpt-nya sangat bagus dan detail dengan hairstyle berombak yang tergerai. Tekstur garis-garis rambutnya sangat detail. Ada anting-anting merah di kedua telinganya. Wajahnya sangat cantik, matanya diberi finishing polish dengan warna biru muda sehingga sangat hidup seperti matanya Lynda Carter. Tekstur kulit wajahnya dan giginya sangat detail. Tiaranya berwarna gold dengan bintang merah dan sebuah permata merah di tengah bintangnya. Detail bracelet of submission-nya sangat akurat dengan TV series-nya, berwarna gold dengan bintang merah di tengahnya. Suit-nya sangat detail, sangat akurat dengan TV series-nya, dengan bustier merah, simbol burung elang yang sangat detail di dadanya, belt kain berwarna gold, magic lasso of truth-nya, short biru dengan bintang-bintang silver. Semuanya sangat akurat dengan TV series-nya. Tekstur kulit di pahanya dibuat sealami mungkin. Bootsnya juga sangat akurat. Boots kain merah dengan aksen lining putih. Ada detail zipper di samping kedua bootsnya dan ada heels merahnya. Di bawah kaki kirinya ada pasak besi yang akan kita masukkan pada lubang di base-nya. Sekarang kita pasangkan. Terpasang sempurna. So here we have Wonder Woman Museum Masterline 1/3 scale by Prime 1 Studios with a fully likeness of Lynda Carter based on the Wonder Woman 1975 TV series. Untuk bonus version, kita dapat cape fabriknya. Kita keluarkan dari boxnya. Cape-nya terbuat dari fabrik satin dengan tali pengikat merah yang dibuat sangat akurat dengan TV seriesnya. Ada warna merah, putih, dan biru dengan beberapa aksen bintang dan manik-manik di bagian belakang cape-nya. Jadi, gimana pendapat kalian tentang statue Wonder Woman A Museum Masterline skala 1:3 bonus version buatan Prime 1 Studios ini? Apapun pendapat kalian, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. If you like this video, don't forget to click the like button and please help to subscribe to this channel to get updates for the next unboxing videos. Thanks for watching guys. And I'll see you very soon in the next one. Bye!